3 cara mudah buat ngerawat sepatu kalian pas udah dipakai. Apa aja caranya? Tonton sampai habis. And this is The Knowledge Episode 2. Let's go. Juga enggak. Jangan kayak tadi, bro. Yang enak, yang bener tuh kayak gini, jadi rapi. Oke, kita mulai nih cara pertama. Sudah dipakai, bagusnya sepatu kita sikat kering aja, pakai sikat yang lembut kayak gitu. Jadi noda-noda kayak debu, noda-noda minor tuh nggak nempel. Cara kedua gimana nih? Kita coba lihat. Jangan simpen sepatu di dalam box ya, itu nggak bagus. Cukup simpen di rak sepatu. Cara ketiga nih, cara terakhir. Biar nggak bau, kita kasih kamper, bro. That's it for today. 3 cara mudah buat ngerawat sepatu kamu. Sederhana banget, simple banget. Kamu bisa lakuin di mana aja. Oh iya, buat teman-teman yang ngerasa kesusahan buat ngebersihin sepatu, ngerawat sepatu, entah itu sepatu suede, sepatu warna putih, apapun itu bahannya, kita udah nyiapin e-book buat kalian baca sama pelajarin. Di dalam e-booknya juga ada video eksklusif. Di dalamnya juga ada cara buat dapetin order kalau misalkan kalian serius mau dalemin bisnis ini. Buat teman-teman yang mau konsul boleh tinggal WA aja kita di sini. Follow juga Instagram kita ada di sini. Jangan lupa like, share, subscribe, and see you next week on The Knowledge Episode 3. Thanks for watching. This is Blade Clean signing out. Peace.